Assalamualaikum, hai korang, welcome back to my channel. So for the sampai jumpa channel ni, hai korang, aku Jidin. So basically channel kecil kita tentang lifestyle lah, makanan, minuman, travel, unboxing, review semua benda yang laku dalam hidup aku ni. Kalau boleh aku nak share dengan korang. So guys, hari ni kita nak buat review. Oh my god. Okay, actually minggu lepas aku ada jalan-jalan ke SS2, and then masa balik tu aku ternampak ada satu kedai kafe ni, kafe lah ataupun kedai laksa buyung. Kedai ni satu barisan dengan second seat SS15. Okay, so hari ni aku buat vlog dekat vlog shopping raya bundle dekat kedai second seat SS15. So alang-alang tu, why not aku review terus kedai tu, sebab aku pun tak serapan tadi dan aku pun tak lunch, tak sempat sebab hari ni hari Jumaat, nak kerja selama Jumaat and buat video, edit video lagi, tertidur lagi. So lepas selama Jumaat ni buat ada kesempatan aku nak review. Ini aku kira punya makan untuk pagi dan tengah hari tadi lah, kodok. Aku beli dua, which is nama kedai tu lah Laksa Buyung. So dah menangkan nama kedai tu Laksa Buyung, kita mestilah kena try kedai laksa dia, sebab mestilah benda tu yang special kan, laksa Kedah. Yang lebih special lagi, yang lebih mengejutkan lagi, rupanya kedai ni adalah milik Saiful Apek dan family. Saiful Apek Scenario tu, oh my god, kenapa aku tak tahu? Tak tahulah kedai ni ada cawangan ke tak, tapi aku nampak yang dekat dalam Instagram tu dekat SS15 saja. So ni laksa dia. Oh my god, aku suka sangat kalau take away laksa dah terus macam ni. Okay, senang, tak payah nak ambil pinggan apa semua. Dan benda ni tak dalam menu, tak dalam buku menu, tapi dah dalam dekat dengan banner dekat pintu masuk tu, which is nasi bapa ayam cili berapi. Nasi bapa ayam, aku anak ikan dan bapa ayam, semacam very very connected each other. So why not kita review laksa Kedah dia, laksa buyung dia, dan dia punya bapa, nasi bapa ayam sambal berapi dia. So guys, jom tengok dengan lebih dekat bagaimana bentuk jajan dia. Okay, okay guys, kita buat laksa dulu. Ya Allah, bau kuah dia, kuah sangat-sangat merah ya, dan pekat. Oh my god, pekat gila gabang. Tak apa, laksa dia dua ni adalah RM15.50. Oh my god, sangat jimat dia. Tengok laksa dia banyak, dengan ada limau, ada bawang merah, ada timun, ada daun salad, ada telur separuh, ada cili merah. Itu sahaja, cili merah dengan cili hijau. Kalau korang nampak lah, cili merah dan cili hijau. Ni apa ni? Tak tahu ni apa, macam otak, macam paste otak udang ni, tak tahulah apa. Nanti kita tengok. Next, dia punya, oh my god, benda ni, walaupun nama kedai ni Laksa Buyung, tapi aku rasa benda ni lagi interesting nama dia. Nasi bapa ayam cili berapi. Kenapa bapa ayam dia? I'm interesting. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, okay, nampak macam ada telur dadar, nasi, timun, sambal dia. Wow, macam ayam penyet ni. Sedapnya. Dan ada daun bawang, bawang goreng, dan juga ayam. Inilah ayam sambal berapi dia. Nampak macam ayam kicap yang kuah dia pekat. Okey, jom kita tengok lebih dekat lagi, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Just guys, kita keluarkan limau dia dulu. Comel. Ui! Memang banyak sayur. Siapa tak suka makan sayur, too bad for you. Kuah dia agak sejuk dah, tapi tak apa. Aku nak tengok, nak tunjukkan korang kepekatan kuah dia. Ini kita panaskan balik, okey? Nak bagi dia sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni, tengok guys. Pemaoi. Laksa Kedah macam ni ke? Bapak. Bapak pekat gila, ya Allah. Okey, aku nak kacau. Kemudian kita letak dalam microwave lah. Okey guys. Bismillahirrahmanirrahim. So, memandangkan nama kedai ni Laksa Buyung, kita review dia Laksa Kedah dulu. Laksa Kedah kau, bismillahirrahmanirrahim. Berapa ringgit lah? Tak ingat lah. RM7 lah kot. Sebab dua ni RM15.50. Yang ni RM8. Nasi ni berapa ringgit lah? RM8 ke RM9? Tak ingat lah. Nanti kau tengok beli harga dia. So, dua ni RM15.50 sahaja. Tak tahu lah RM50 tu charge packaging ke apa. Pastilah. Laksa dia besar lah. Sebab dalam tu makan laksa kot. Okay, kita ada limau dia, tapi kita tak perah dulu.
kita rasa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Saya dah panaskan dekat microwave selama 2 minit ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Portion ni lebih besar daripada yang dekat pasar-pasar tu ya. Kat pasar-pasar tu mungkin RM5, RM3 kan. That's why dia mahal sikit sebab dia banyak. Jadi suka makan laksa ni, walaupun ikan tu nampak banyak, dia punya tak ada guna ikan apa, kembung ke sardin tak tahu. Tapi tak hanya, okay? Kita perah limau. Bagi saya lah, kalau saya makan laksa, rumah kenduri ke mana ke, saya ambil, memang ambil banyak telur. Perfect, perfect. Letak limau lah. Walaupun I expect akan gigit, tergigit satu ke dua ke tulang ikan, tapi tak ada lah. Mungkin dia guna sardin kot. Sardin kan tulang lembut kan. Sekejap dah. Dia pedas. Takkanlah kuah tu pedas ke ataupun aku tergigit cili-cili dalam tadi tu. Tapi dia pedas. Dia tak pedas sangatlah. Rekam yang gila. Memang merasa ikan tu, tapi tak hanya. So for those yang suka makan ikan, cukup to try ni. Memang tak rasa hanya kat limau tu. Ya, aku rasa tak ada benda nak worry. Bungkusan pun cantik. Oh, dia punya. Aku suka kan kau take away dia buat bungkusan macam ni. Terus letak kuah. Tak perlu balik dan cari pinggan ke apa ke. Bagus. Sayur banyak. Cuma tu lah aku ni penggemar telur. Dapat letak laksa sebiji telur pun okey juga. Tapi harga naikkan lah kan. So, kena panaskan. Memang sedap. Next kita try nasi bapa ayam cili berapi ni pula, okey? Okey guys, sementara nak panaskan nasi bapa ayam tu, buat teringat, ya Allah, apa benda ni aku lupa. Okey, kita review. Try terus. Eh, benda ni ya, macam paste udang pun ada. Yap. Macam otak-otak udang. Paste udang. Paste ikan bilis. Eh, baru macam paste ikan bilis, tak tahulah apa. Dah lah pekat, lagi pekat. Kita try. Adakah dia akan mengubah? Peliknya first time ke laksa ni. Apa tu, macam kuah. Kuah tak udang pun ada macam paste ikan bilis pun ada. Cuba komen siapa yang bekerja dekat sana kalau kau tengok video ni kan. Okay. Masa ni ikan bilis lah. Paste ikan bilis kot. Dia menyebabkan kau buat laksa tu lagi pekat. Kita nafikan. Tapi dia menyebabkan kuah laksa kau jadi lebih hanyir. Ada orang tak suka kan ni bawa hanyir ikan macam tu. Aku pun tak kisah. Tapi memang sedap. Lebih sedap. Dia buat kuah kau lagi pekat tapi dia buat kuah kau lebih hanyir. Okay? My God, sedap. Sedap. Sumpah sedap. Oh, first time tu. Siapa yang tahu ni, cuba komen ni apa benda. Terima kasih. Okay, saya dah panaskan selama 1 minit je sebab tak nak panas sangat. Bos, saya perasan guys, nasi ni macam nasi lemak sebab aku bawah dia ada daun pisang. Tak apa, kalau tak nampak tak apa, nanti kita tambah guys. Okay. Ni kuah dia. Saya tak suka tau kalau packaging macam ni ada lubang macam ni. Tak tahu. Sebab kita biasa letak lauk kuah kat sini, nanti dia tumpah kan. Apalah, letaklah kuah ni, kuah dia. So, nasi bapa ayam
sambal berapi itu yang sambal ni berapi ke ataupun yang ni berapi? Sambal kicap ni. So I'm so confused right now. So tak apa, kita rasa kena campur kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telur, telur dadar. Okay. Terung pula, timun. Ayam berapa ketul? Satu ketul. Dua ketul. Tiga ketul. Empat ketul. Kepak. Rasa yang ni RM8. Yang ni mungkin RM6 lebih cukup. Sebab RM15 je masa. Tak lah, apa ni aku nak kira. Okay, sambal kicap dulu rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sambal kicap tapi letak daun kari. Okey. Kulit ayam. Sambal kicap ni pekat sangat dan dia masin. Okey. Masin yang in a good way. Macam kau makan masin asam. Asam masin kan? Tapi sedap kan macam ni, sedap. Kicap masin tapi dia sedap. Okey, okey, faham, faham. Okey, sambal dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya macam ayam penyet. Ya, macam rasa ayam penyet. Bismillahirrahmanirrahim. So, tak tahu yang berapi yang mana. Tapi sambal tak pedas sangat. Tapi pedas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita rasa ayam dia. Lembut gila. By the way, laksa dengan ayam dia siap masak dah pun. Dia just cedok je, okay? Sedap lah. Faham? Ayam, telur, sambal, kicap dia, nasi. Tak gila. Dah. Saya pernah belajar tak lah betul tak. Dan pisang ni function untuk selain mewangikan, dia juga dapat mengurangkan, melambatkan masa makanan terbasi. Wah alam. Okay. Sekejap lah. Nak tanya, kenapa bapak ayam ah? Dia guna ayam kampung ke? Dia guna ayam jantan ke? Cuba komen kat bawah please. Terima kasih. Sedap gila. Empah. Tak pedas. Tak pedas sangat. Bila dah campur dengan kicap tu kan, pedas macam dah mild je. Gitu-gitu je. Habis sedap. Kan? Sangat sekejap, kamu kena review, okey? Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan, guys. Tak dengar tak? Lebat gila, tiba-tiba hujan. Lagi 1 jam nak maghrib. Okey, guys. Aku nak review. Dua-dua ni sedap. Saya rasa kan Saiful Apek kena pasang content creator lah untuk kedai-kedai at least. Bayar per video ke tak payahlah bayar per man, bayar per video upah orang kan. Sebab you omel kedai ni memang sedap dan cantik tadi dekat Subang Jaya lagi. Patutnya boleh famous. Saya pun baru tahu. So, yeah, saya rasa kalau you all upah content creator, especially TikTok kan rasa cepat je viral kedai you all ni. Laksa dia pekat, sedap, tak pedas tapi bila makan dengan cili tu jadi pedas lah. Okey, dapat telur separuh, ada limau. Memang sedap. Saya bagi 10/10. Dia tak rasa hanya ikan, tapi bila aku letak yang paste ikan bilis tu, dia memang jadi hanyir lah dan jadi pekat. Memang bagi aku suka lah, tapi for those tak suka hanyir, better kau rasa sikit dulu. Okey, tak aku tak suka avora, dia tak rasa tu, jadi dia bagi 10/10. Dan nasi bapak ayam ni, mak love. Okey, dapat kuah dia banyak lagi tadi kalau request. Sebab ni first time beli kan, tak tahu nak request macam mana.
memang sedap gila ayam ni, lembut gila gabang. Tak tahulah ayam apa, ayam kampung ke ayam jantan ni kan, tapi namanya nasi ayam nasi bapa ayam sambal cili. So tak tahulah, tapi telur dia sedap, banyak timun dia pun banyak, nasi dia pun sedap, tak lembek. Overall memang stunning, saya suka sangat. Ni kalau hidang dekat pinggan mesti cantik kan, buat dekor kan. So overall 10/10, sedap sangat. Kalau sambal tu yang dapat pedaskan lagi, tapi sambal tu dah sedap dah. Cuma kalau dapat banyakkan lagi, mungkin next time saya boleh request. Sebab first time makan sini kan, tak nak request macam ni. Memang sedap overall. 10/10 untuk kedua menu-menu ni, korang kena try. Kalau ada cawangan lain ke tak, tapi yang jadi pergi dekat cawangan Subang Jaya SS15, sebaris dengan Second Street SS15. Okay guys, video kita sampai hujungnya. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti guys. Jangan lupa macam biasa, sebelum kau belah, jangan subscribe, like video, share dan menjaga diri. Assalamualaikum. Annyeong.